Meski harus menahan rasa sakit, bagi suku Mentawai, tradisi meruncingkan gigi dipercaya dapat menjadikan seorang wanita suku ini punya nilai lebih. Tradisi meruncingkan gigi merupakan tradisi kerik gigi bagi wanita suku Mentawai. Suku Mentawai dikenal sebagai suku yang menetap di Kepulauan Mentawai, Pulau Siperut, Sumatera Barat. Suku ini sudah ada sejak tahun 510 Masehi. Suku Mentawai disebut sebagai salah satu suku tertua di dunia. Dikenal dengan kearifan lokalnya yang mempercayai bahwa hutan adalah jantung kehidupan, serta hidup dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku Mentawai memiliki berbagai keunikan, salah satunya tradisi meruncingkan gigi ini. Untuk melakukan tradisi meruncingkan gigi yang telah dilakukan secara turun-temurun, wanita suku Mentawai harus menahan rasa sakit yang cukup lama. Setelah itu, gigi akan dikerik dan diruncingkan dengan peruncing yang terbuat dari besi atau kayu. Suku Mentawai mempercayai bahwa wanita yang memiliki gigi runcing seperti hiu memiliki nilai lebih ketimbang yang tidak bergigi runcing. Tradisi turun-temurun ini merupakan cara wanita Mentawai agar tampil cantik dan sebagai tanda kedewasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi meruncingkan gigi perlahan semakin ditinggalkan.